Kita siapkan hati, kita belajar firman Tuhan. Bapak Mama, jemaat Tuhan, kita mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang 14. Untuk menghormati firman Tuhan, saya sebagai jemaat Tuhan berdiri. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di rumah tempat ini ada dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami ada dalam bersyukur. Kami menyiapkan diri kami saat ini untuk mendengarkan suara yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semua. Namun kami mohon kita adalah hati. Kalau nyatakan kepada kami semua yang ada saat ini iman dari pelatihan. Agar ketika kami mendengarkan suara umat ini adalah kami mengerti dan memahami kebenaran. Mari berfirman bagi kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Amin. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar, merenungkan dan mengajarkan panggilannya dalam terang firman Tuhan. Haleluya. 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 Sebelum saya beberapa kesempatan diberi kemudian paduan suara Siloam memuji dan mengusahakan paduan suara Siloam.